¿Leita? ¿Vos sos leita? ¿Ah? Alanka. Taman. Menggunakan pada harapan yang mustahil dapat. Alangkah baiknya aku muda. Tarkibu harfin, yang ini mudah. Tarkibu harfin wasmin nahu ar-rajulu. Yang kedua adalah gabungan harah dan isim. Nahu ar-rajulu. Mana harah, mana isim? Ha? Al-hilam harah, rajulu i isim. Maka dua-dua itu dipanggil tarkib, murakab. Tapi adakah mufid? Tak bawa mufid. Maksudnya tak bawa mufid, mufid sebagaimana yang dikendaki dalam dalam kalam. Baik. Tarkibu ismaini la isnada bainahuma, yang ketiga gabungan dua isim tapi bukan isnad di antara mereka. Apa maksud isnad? Sandaran isu. Boleh faham? Tak ada sandaran isu. Cuba kita contoh pula Ghulamu Zaidin. Kita panggil ada dua isim tapi bukan kita nak perkatakan isu. Kita nak menyatakan apa? Yang kita sebut tadi, pemilikan. Ghulam milik siapa? Milik Zaid. Tarkibu fi'lin wa harfin nahu qallama. Yang keempat adalah gabungan daripada dia fi'il dan harf. Contoh apa? Qallama. Qallama fi'il ma harf. Qallama so qalla sikit. Okay. Tapi bila qallama, kalau kita guna dalam ayat, maksudnya nafi lah. Maksudnya apa? Nafi. Qallama tajid. Bila sebut apa? Qallama tajid. Apa maksudnya? Bukan jalan-jalan lah. Tak ada kamu jumpa. Bukan jalan-jalan maknanya tidak. Itu selalu orang guna, orang Arab. Boleh? Dan kita bagi qallama. Qallama fi'il kan? Sepatutnya asal fi'il mesti bahajat kepada apa? Kita sebut fi'il mesti bahajat kepada apa? Fa'il. Betul, kita bahajat kepada apa? Fa'il. Tapi bila kita letakkan ma, maka ketika itu seakan-akan dia menjadi harf. Seakan-akan dia menjadi apa? Menjadi harf. Maka tidak lagi berhajat kepada apa? Fa'il. Jadi faham? Nanti kita belajarlah. Ma tu dipanggil ma kafah. Ma apa? Kafah. Iaitu yang mencukupkan fi'il dari berhajat kepada fa'il. Maksudnya tak perlu lagi dia berhajat kepada fa'il. Sebab apa? Dihalang oleh ma. Jadi faham itu? Okay. Tarkibu yang kelima. Tarkibu fi'lin wasmin nahu habbaza. Yang kelima adalah gabungan fi'al dan isim. Kau gabung dua tapi bukan membuat mufid kalimat, membuat mufid kalam. Contoh apa? Habbaza. Habba fi'al, za isim. Apa tahu? Haza. Apa? Isim isyarat. Habbaza. Tapi sebenarnya bila dia gabung dia makna lain. Habbaza dipanggil af'alu madhin. Fi'al madah. Maksudnya apa dia? Alam, bukan alam kabik. Sebaik-baik, sebaik-baik puji orang. Jadi kita sebut ni'mal abdu, sebaik-baik hamza. Habba, khabar ada sebut habbaza Salahuddin. Maksudnya sebaik-baik baboleh. Ha, itu. Ha, faham? Dah jadi sultan kedah. Sultan kedah. Boleh faham? Ha, jadi kita pergi walaupun takik tapi dia tak menunjukkan makna yang apa seperti ada pada kalam. Yang keenam, tarkibu fi'lin wa fi'lin. Gabungan fi'il dengan fi'il. Contoh apa? Kataba qara'a. Ni tak benar juga. Hawa hazan nau la yutakallamu bihi arabia. Tak benar orang kata kataba qara'a tak. Sebab apa? Memang tak ada kita gabungkan fi'il dan fi'il. Boleh faham? Jadi dia panggil isu tarkib daripada yang kita sebut tadi. Ada tarkib yang boleh membentuk jumlah mufidah ataupun yang kita sebut yang menepati kriteria kalam. Ada tarkib yang tidak menepati kriteria kalam. Yang kita baca ni yang tidak menepati kriteria kalam. Lepas tu dia bagi contoh. Arabiya, yang kedua ya. Arabiya ni kira tamiz ke macam mana? La yutakallamu bihi arabiyatan. Ha ya, tamiz. Arabiya tam, tamiz. Boleh. Okey. Tamiz ni berapa? Sebab tak, tamiz ni berapa? Tamiz ni berapa? Tamiz dia mesti ada asal. Jawapan dia tak ada asal. Dia bagi tamiz ghairu muhawwal. Dia bagi tamiz ghairu muhawwal. Maksudnya tak ada asal. Maksudnya memang macam tu. Tak apa. Bunyi ni lama tak muzakarah. Dia lupa habis ni. Baik. Habis sikit. Habis lah. Jangan ni. Habis dia yang last kali dia kata
Ad-darbu tsani jenis yang kedua adalah tarkib yang memberi makna ataupun tarkib yang menepati apa dia kriteria kalam. Dia kata apa? Darbu tsani ma yufidu faidatal kalam. Dia faham kat situ? Wa huwa qisman. Ada dua saja. Maksudnya daripada ajuzu-juzu apa kalam yang kita sebut tadi isim fi'il haraf, dua kriteria, dua jenis ini saja yang menepati kriteria kalam. Pertama apa? Tarkibu fi'lin wasmin ala wajhin yakunul fi'lu fihi hadisan anil ismi. Hadisan yakunul fi'lu fihi hadisan anil ismi. Qama zaidun tusamma jumlatan fi'liyah. Sana nanti yang asli ni. Dalam saya punya ni hadasan, bukan hadisan. Itu betul kan? Salah. Hadasan bukan hadisan lah. Okay, betul kata macam awak jadi hadis pula. Kita bukan nak cerita hadis Nabi. Kita nak cerita berkenaan isu kan? Okay, itu dia tahu. Hadasan eh? Hadasan. Tapi yang betul yang hadasan eh? Okay. Yang pertama dia kata adalah apa, gabungan fi'il dan isim. Dari segi apa? Bukan sebarang gabungan fi'il dan isim. Tapi apa? Ada segi dia, ada sudut dia. Sudut dia apa? Bahawa fi'il padanya itu, fi'il pada apa? Pada isim itu, pada tarkib itu, pada gabungan itu, hadasan anil fi'li. Maksudnya fi'il itu dari hasilnya pekerjaan. Maksudnya fi'il itu adalah pekerjaan. Hadasan itu maksudnya pekerjaan. Fi'il itu adalah pekerjaan daripada isim tersebut. Dari mana? Okay. Maksudnya kita nak cerita hasil pekerjaan itu daripada isim. Dari mana? Itu dia punya isu. Qama Zaidun, kita kata itu adalah apa? Tarkib. Sebab ada dua kalimat. Boleh faham? Daripada apa? Fi'il dan isim. Sudut macam mana tu yang kita anggap sebagai dia memberi faham? Kerana kita kaitkan fi'il itu sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh apa? Isim. Siapa yang buat? Ha? Zaid. Boleh faham itu? Senang je. Kata dia lagi, wa tusamma jumlatan fi'liyah. Maka kita namakan ini jumlah fi'liyah. Boleh faham? Yang kedua, tarkibu ismaini ala wajhin yakunu ahaduhuma fihi khabaran ani akhar. Yang kedua pula adalah gabungan dua isim. Gabungan dua isim macam mana? Dari sudut bahawa salah satu daripada dua isim itu khabar bagi yang lain. Yang itu kita panggil dua isim, salah satu daripada isim itu predikat bagi isim yang lain. Isu yang nak disandarkan. Boleh faham kan? Nahu Zaidun Adlun. Dua-dua isim dia tak? Zaidun dengan Adlun isim. Tapi Adlun tu iaitu isim yang kedua adalah isu bagi kita memperkatakan berkenaan dengan apa? Zaid. Dia faham? Waktu sama jumlah tak ismiyah, maka dinamakan jumlah ini jumlah ismiyah. Wala madkhala lil harfi fi dhalika, tak perlu ataupun dipanggil tak ada isu berkenaan dengan haraf pada urusan ini. Li'annahu laysa maqsudan bizzat, kerana haraf itu bukanlah punya dipanggil apa, makna tersendiri. Dia faham? Maqsudan bizzat, wa inna ma yu'tabihi limujarradi rabti bainal ismain. Dia kata hanya asalnya didatangkan haraf untuk mengikat antara dua isim. Itu satu. Contoh apa dia dua isim? Zaidun fiddar. Boleh faham? Zaidun fiddar. Kita nak ikat antara apa? Zaid dengan apa? Rumah. Mesti datangkan dengan apa? Huruf. Boleh faham? Zaid rumah. Apa kita Zaid rumah ni?
dalam rumah nampak jelas kaitan dua tu. Aw fi'il lain ataupun dua fi'il. Contoh apa? Intadrib, adrib. Ni jelas lah. Kita kaitkan dua fi'il. Dari segi apa? Fi'il pertama dipanggil kos. Fi'il yang kedua dipanggil efek. Ataupun dipanggil syarat. Yang kedua dipanggil jar. Boleh faham? Itu dipanggil fungsi kita datang ke haraf A itu in. Boleh faham? Aw fi'lun wa ismin. Ataupun kita gunakan haraf bagi mengikat antara fi'il dan juga isim. Contoh apa? Marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Apa maksud dia? Marartu asalnya ada fi'il lazim. Boleh? Tapi kita seakan-akan membawa makna mutaaddi. Maka kita datangkan dengan apa? Ha? Haraf jar. Itu seakan-akan diperjalankan bersama aku ni siapa dia? Zaid. Boleh faham? Banyak sekali dengan aku ni adalah Zaid. Boleh faham? Okay, jadi itu dia fungsi apa? Fungsi apa? Haraf. Au jumlatain. Ui. Ataupun dia menggabungkan ataupun mengikat antara dua ayat. Contoh apa? Inja'a Zaidun akramtuhu. Ha, dia sebenarnya lebih kurang pada fi'il tadi. Kan? Cuba dia nak bagi contoh berkenaan dengan antara dua ayat. Ja'a itu datangnya Zaid, maka aku akan mulakan dia. Maksudnya isu samalah tadi kita panggil kos dan efek tadi. Ataupun syarat dengan jawab dua syarat. Boleh faham? Jadi kita nak cerita berkenaan dengan bahawa first kalam dia ada juzuk dia. Juzuk apa dia dipanggil bah? Isim, fi'il, haraf. Cuma kita nak sebut yang terdirinya kalam yang mufid hanya sahaja dua bentuk. Pertama apa dia? Fi'il dan juga apa? Isim. Maka kita panggil itu jumlah apa? Fi'il. Yang kedua adalah apa? Isim dengan isim. Itu dipanggil jumlah apa? Jumlah ismiah. Itu dipanggil umum lagi lah. Dipanggil apa? Umum. Dipanggil situ. Haraf adakah dipanggil daruri kita datangkan? Tak daruri. Saya tak perlu sangatlah. Tak terdesak sangatlah untuk kita datangkan pada apa? Pada mana-mana ayat. Hanya kita datangkan tu ada kehendak tertentu saja ataupun keperluan yang kita panggil sedikit saja. Contoh apa dia tadi? Mengikat antara apa? Ha? Isim dengan isim, isim dengan fi'il, ayat dengan ayat dan sebagainya. Dia faham? Itu yang nak diceritakan oleh Tuan Musonif. Saya lupa kenapa dia macam adilun tak guna adilun ke? Dia panggil apa? Adilun ni dia panggil macam mana? Zaidun adilun. Dia panggil first masdar lah. Panggil masdar. Cuma kita panggil masdar sepatutnya tak boleh dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai khobar. Masdar. Sebab kita panggil khobar mesti isi mushtaq lah. Misalnya adilun isi fa'il kan? Fa'il mushtaq. Jadi macam mana? Dia panggil masalah ta'wil. Kita panggil kalimat masdar tetapi membawa makna isim fa'il. Macam tadi lah. Kalimat masdar membawa makna apa? Isim maf'ul. Boleh faham? Yang ni lain sikit. Kalimat masdar kita membawa makna isim bah, isim fa'il. Tapi dia ada gharab lah. Dia ada dipanggil objektif dalam ilmu mubalaghah. Dalam ilmu makni dipanggil apa? Untuk mubalaghah. Itu apa? Mubalaghah. Maksudnya bila kita gunakan kalimat adlun seakan-akan dipanggil apa? Sifat keadilan itu sudah sebati dengan dia. Berbeza dengan adilun. Adilun kita kata dia isim fa'il. Isim fa'il tak menunjukkan bersentiasa. Dalam hadis sahih kan disebut Nabi Al-Adil Tawbiti. Dia tak guna Tawbiti. Kenapa kena Tawbiti kat situ? Dia ada sebut kadang-kadang sebut Tawbiti ada. Kadang-kadang banyak pun sebut kita kan? Adlin Tawbiti. Kau ada Tawbiti. Kau ada itu. Itu dipanggil cara-cara penggunaan lah. Jadi kita sebut berkenaan dengan apa? Adlin antara hikmah dia menunjukkan apa? Sikap, sifat adil itu sebati dengan diri dia dan bersentiasa. Boleh faham? Maka kalau contoh sabit pada beberapa hal fasik, maka kita terima riwayat dia lah. Itu adalah macam hikmah lah kenapa digunakan masalah tu. Ini sama juga lah macam Hassan dengan Al-Hassan. Maksudnya Al-Hassan tu berlebih kan? Hasuna dengan kalau dia punya masdar dia husnan. Masdar dia husnan. Hasan itu dia panggil sifat musyabah tu lain, dia lain. Yang ni kita panggil kita gunakan kalimat masdar tetapi makna dia apa? Isim fa'il. Sebab kadang-kadang dia bila nak rujuk Hasan Basri kan kena Al-Hasan, kena Hasan je. So kenapa dia kena Hasan dan Al-Hasan? Oh dah, yang tu masalah lain.
Yang tu dipanggil masalah, kita panggil alif lam, isu di tu alif lam. First kita panggil apa fungsi alif lam diletakkan. Kita kata kalau alif lam yang ada pada alam, selalunya alif lam tu adalah zaidah. Dia maksudnya dinukilkan daripada asalnya kalimat yang apa digunakan sebagai sifat, kan, sifat bagi tertentu, kan, bila kita sebutkan al-aqil, al-aqil sifat akal, tapi kita sandarkan kepada yang tertentu. Al-hasan sifat bagi seseorang, tapi kita sandarkan kepada yang tertentu. Tapi kita kata bila kita jadikan sebagai alam, dengan tertentu dah, cuma letak alilam tu sebagai zaidah tambahan. Bila yang tu kita nak apa pun, kita nak tentang isu yang tu kita kata ada masalah alilam. Tu dalam aku tu ada dalam Ibnu Akhir dia cerita detail. Alilam banyak jenis, gila punya alilam. Mausul, zaidah, nakli, alam. Tu banyak lah, insyaAllah ya. Boleh faham? Okay. Boleh lagi? Okay. Seterusnya, alamat isim, alamat fi'il, alamat huruf. Wallahu ta'ala lah. Ni kita kata pada besok hari 24 muka kita baca. Banyak lah ada. Banyak. Baca sendiri boleh tentu faham. Banyak sendiri. Tapi betul semua. Betul semua. Betul semua. Yang terima.